안녕하세요, 소박 컨티넨탈. 우리 갤러리 라사 채널에서 만나요. 하이, 소박 컨티넨탈. 기타 끄트 몰라기디 갤러리 라사 채널. 리마 블라스, 글라스, 아이르, 등한 도화 글라스, 가람, 짬뿌르, 쌈페라루. 와, 사위 바구스야? 네. 야, 스프라우트 비기니. 가람야, 마숙간, 그깟, 아까르주가. 따비킨 부부르, 약간 뒷바퀴 달람 분부냐 김치. 따비 깔로 디루마, 디다다, 뜨뽕 끝단, 볼레바퀴 나시양 그마린. 자디 까르나 이니 약간 마숙한 믹서르. 자디 주마 로티 부기니. 스무아 바한 바꾸. 미사냐 로박, 다운 바왕. 자해, 스포티니, 스모아, 짬뿌르. 짬뿌르 등한 고춧가루. 다마 굴라 자궁? 아, 또 굴라 아이르? 짬뿌르야? 일단, 스텔라냐? 굴라 빠시르냐? 두아 샌동막간? 짜디 디달라미니? 수다 떨어 짬뿌르? 로박? 바왕 분바이? 바왕 뿌띠? 자해? 사마? 고춧가루? 이또 고춧가루 아르띠냐? 부북? 짜베 사마 굴라 바실 사마 굴라 아이르 가랑 짬뿌르 아두가두 쌈페이스다 떨어 짬뿌르 심뿌르나 안녕하세요 지영 오 안드리아 하로 하로 apa kabar 그럼 lagi 지금 apa ini? 김치. 아, 보내 드릴게요. 와, 이 김치는 coba lihat nih, sobat. Keren banget loh. Ini baru bikin ya? Baru bikin. Nah, kalau yang ini? Ah, ya. Ini aku pegang kok dingin-dingin ya? Ya, karena ini saya ambil dari kulkas. Oh, udah berapa lama kalau yang ini? Kalau ini sudah bikin 1 bulan yang lalu. 1 bulan lalu. Ya. Nah, aku buka boleh enggak? Boleh, silakan. Nah, sobat. Ini yang udah 1 bulan lalu, yang ini satu, yang ini baru bikin ya? Baru bikin. Nah, kita lihat ya perbedaannya. Ya. Wow. Wow. Jadi kalau misal untuk makan, saya pengen makan yang ini bisa nggak? Boleh. Boleh. Lebih enak yang mana sih? Ini atau yang ini? Ini tergantung orangnya. Oh, tergantung. Kalau saya sendiri kurang suka yang. Oke, okay, karena baru bikin gitu ya. Bedanya saya suka ini. Dan ini bedanya apa coba bedanya? Kalau ini saya setelah bikin kimchi tidak langsung buka serangga. Oke. Okay. Saya biarin di berapa lama? 1 malam atau 2 malam? Oke, okay, nanti 1 atau 2 malam baru masukkan ke dalam kulkas. Ya ke. Oke. Okay. Jadi ini cukupnya. Misalnya bikin kimchi jeon, kimchi jeon tahu kan? Ya tahu. Kimchi jeon atau gorengan okay. Seperti itu dan kalau ini setahunya saya yes. Kalau teman-teman Indonesia lebih sukanya ini oh yang ini oke okay. Tapi nggak apa-apa dong aku mau coba dua macam yang baru bikin sama yang udah populernya coba ada yang mana lebih bagus ini aromanya tuh udah wangi banget loh dan yang ini coba ini juga wangi sih tapi lebih bagus ini oh gitu ya coba aku mau coba yang ini ya coba coba ya penasaran kan sobat kalian kimchi ini bagusnya buat apa sih Dio?
Mau. Bisa bikin awet muda? Awet muda bisa. Wow, aku mau awet muda, jadi aku makan kimchi. Oke, sedikit saja ya. Ya. Nanti aku mau coba yang ini juga. Ya. Sudah ada rasanya agak asam kan? Saya suka sekali. Karena kan saya, ini kan termasuk kalau orang Indonesia bilang ini kayak acar. Oh. Iya, ini jadi kayak acar. Iya, iya, iya. Iya, kayak sekali. Acar. Hmm. Ini sangat sehat ya buat kulit, terus buat apa lagi? Betul. Anti kanker juga. Nah, sobat. Juga kanker. Sama meningkatkan itu kekebalan. Wow, apalagi sekarang ya. Sekarang kan lagi pandemi COVID ya. Jadi rajin-rajin makan kimchi. Nah, terus kalian kalau misal mau bikinnya gampang banget ya, resepnya juga ada nanti kan? Iya. Saya mau coba yang baru bikin ya. Oke, yang baru bikin. Kalau baru. Penting ya, jadi biar biar apa? Gak panjang-panjang ya. Panjang sekali. Kalau ini. Nah, sobat ini yang baru bikin ya, warnanya memang beda ya, lebih warnanya lebih merah ya. Tapi gak ada salahnya dong kalau misal saya mau coba yang fresh yang baru bikin ya. Seperti apa? Bentar ya. Menurut saya ya, yang baru bikin seperti Jiung bilang orang Indonesia memang suka yang baru bikin. Ya. Ini yang udah sebulan juga enak menurut saya ya. Tapi ini juga enak gitu loh. Lebih fresh ya. Ya, tapi lebih fresh. Tapi sepertinya mereka pikir ini salad. Iya, benar seperti salad Indonesia gitu ya. Pokoknya ini. Pokoknya enak. Kan nasi pun tak katanya ada. Nasi pun tak sekarang. Iya. Lebih cocok dengan Indonesia. Ya, seperti. Kalau di dalam sendirian, lebih tambah lagi. Pokoknya. Saya juga suka pedas. Ini benar-benar enak loh sobat. Jadi kalau misal kalian mau bikin kimchi ya, jangan lupa ya nanti ya di subscribe ya, like dan komen ya. Jangan lupa juga klik lonceng ya. Ini pokoknya enak banget ya untuk sistem imun, anti kanker dan juga bikin glowing tentunya. Hap. Kamsahamnida. Kita tutup. Oke. Sudah ya? Dan aku mau bawa pulang. Oh ini my god. Boleh enggak aku bawa pulang satu Jium? Boleh. Boleh ya. Nah, kamsahamnida. Nah, sekali lagi buat teman-teman kalau misal mau bawa kimchi jangan lupa ya, di like, komen ya, di subscribe juga ya, klik loncengnya. Nah, masak bersama Continental, sehat dan bahagia selalu. Dadah. Salam.